Selamat malam Tradepreneur, kembali lagi bersama saya Sinta DB Turu. Kali ini di acara CAT Talks edisi Bursa Crash IHSG Bisa Apa. Nah, yang crash ini nggak cuma IHSG aja tapi bursa di seluruh dunia ya pastinya. Oke, saya harus memberitahukan bahwa pada malam hari ini sayang sekali Pak Gema Goeyardi tidak bisa hadir bersama kita semua dikarenakan beliau sedang tidak enak badan, sedang sakit. Jadi mari kita sama-sama doakan supaya beliau bisa kembali seperti semula dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, untuk menggantikan Pak Gema, saat ini saya sudah ditemani oleh analis Astronacci Internasional. Selamat malam Obed. Halo Kak Sinta, halo Trade Panel. Ya, Obed pada malam hari ini akan menggantikan Pak Gema sebagai moderator untuk dua orang pembicara kita, para CAT Holder. Saya akan membacakan profil keduanya. Siap. Yang pertama adalah Pak Bahtiar Ardiansyah. Pak Bahtiar Ardiansyah Purwanto SHRTA CRA QWP adalah seorang staf hukum dan trader. Beliau adalah Best Graduation Batch ke-23 yang memiliki banyak prestasi di CAT seperti The Most Inspiring Student CAT Institute, juga memiliki prestasi di berbagai kompetisi trading. Yang pertama adalah di Trading Competition Orbit 2021 serta founder, lecturer, dan analis pada sebuah platform private course trading. Nah, beliau mulai terjun di financial market tahun 2012 dan aktif sebagai trader di futures market pada tahun 2014 sampai hari ini. Hampir semua trading pernah dilakukan, baik itu forex, futures, juga instrumen lainnya seperti hard and soft commodity, cryptocurrency, dan mutual fund. Bahtiar juga trading di stock and index khususnya di Nasdaq dan SPX 500. Kemudian lanjut ke pembicara selanjutnya. Ini ada Calvin Rich. Beliau adalah sekarang masih university student di salah satu universitas di Sydney, Australia. Kelvin bekerja sebagai office administrator dan juga property assistant manager di sebuah perusahaan properti real estate di Sydney, Australia. Beliau adalah murid CAT batch ke-25 yang juga merupakan lulusan terbaik. Beliau adalah trader dan juga investor di financial market dan mulai terjun sejak tahun 2018. Halo Pak Bahtiar dan Ko Kelvin. Halo. Selamat malam Bu. Halo. Selamat malam Bu Sinta. Selamat malam. Sudah siap untuk membawakan materi pada malam hari ini? Siap dong. Sudah siap. Oke, untuk teman-teman yang punya pertanyaan seputar bursa dunia yang sedang crash dan bagaimana cara menghadapinya, karena ini juga pasti dampaknya nggak cuma ke IHSG aja, tapi untuk teman-teman yang trader futures juga, itu bisa tulis di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh kedua pemateri kita dan juga nanti Obed akan membantu untuk diskusi. Untuk itu saya serahkan kepada Robert. Silakan Yung Obed. Oke, terima kasih. Ya. Jadi kalau kita melihat dengan kondisi IHSG, tentunya teman-teman semua yang ada di rumah juga dilihat kondisi IHSG itu sekarang sebenarnya sedang berada di dalam pergerakan sideways. Dan nanti untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Pak Bahtiar dan juga Pak Kelvin. Jadi mereka akan menjelaskan apa yang terjadi pada IHSG dan kira-kira bagaimana prospek ke depan ketika IHSG ini apakah akan berpotensi rebound atau akan berpotensi mengalami pelemahannya kembali. Ya, jadi selamat malam Pak Bahtiar. Malam Pak Albert. Ya, kabarnya baik Pak. Alhamdulillah baik. Ya, halo selamat malam Pak Kelvin. Halo selamat malam Pak Robert. Ya, jadi Pak Bahtiar ini salah satu CAT trader juga dan juga Pak Kelvin juga salah satu murid di CAT Batch 25 ya. Dan saya juga sebenarnya merupakan salah satu murid dari CAT untuk batch yang 27. Jadi tentunya saya juga kenal dengan Pak Bahtiar dan juga Pak Kelvin. Dan nanti mereka akan jelaskan kira-kira ini outlook daripada IHSG gimana dan prospek ke depan daripada pergerakan IHSG gimana. Boleh dimulai dulu dari Pak Bahtiar. Oke. Oke. Sambil menunggu Pak Bahtiar, mungkin saya harus jelaskan dulu bahwa CAT Talks ini adalah disponsori atau diprogramkan oleh CAT Starter Program, sebuah program yang bisa bikin kamu trading mandiri hanya dalam 5 hari. Jadi buat kalian para trader pemula yang pengen banget bisa trading mandiri, nggak ikut-ikutan sinyal yang ngaco-ngaco, apalagi banyak yang ngaco-ngaco ya kalau di Telegram gitu, itu bisa langsung klik di bit.ly/tradingmandiri5 untuk bisa ikut CAT Starter Program yang nanti akan dilangsungkan pada tanggal 21 sampai 25 Juni 2022. Dan kali ini buat teman-teman yang tanya, kelasnya bisa offline nggak sih? Bisa. Jadi kelasnya hybrid, ada online dan ada offline. Jadi bisa langsung ketemu dan belajar dengan Master Gema. Oke, Pak Bahtiar, apa sudah siap? Oke, siap, Bu Sinta. Ya, silakan Obed dan Pak Bahtiar. Ya. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan semoga Pak Gema dan semuanya diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun berada. Nah, terima kasih CAT Institute maupun Astronacci Team atas waktu maupun kesempatan yang diberikan pada saya malam hari ini mengisi acara di CAT Talks. Ya. Nah, jadi sebelum saya akan mulai materi, tadi sudah disampaikan profil lengkap ya oleh Bu Sinta tadi, dan profil singkat saya Bahtiar Ardiansyah, panggilan saya Bahtiar. Saya CAT Holders Batch 23 ya. Dan saya sudah tahun 2012 terjun di financial market dan 2014 fokus di futures market sampai hari ini. Oke, kita akan langsung ke materi ya yang akan saya bawakan malam hari ini. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih crash itu, yaitu fenomena global ya. Nah, jadi sebenarnya crash itu adalah kondisi di mana mayoritas saham itu mengalami koreksi atau ketika di technical analysis itu bearish trend namanya ya, atau downtrend, dan itu terjadi secara masif ya, dimanapun marketnya, dimanapun negaranya pasti akan mengalami itu semua ya. Jadi saham maupun indeks itu akan mengalami yang namanya koreksi atau bearish trend. Dan tentunya yang kedua, kondisi crash market ini atau koreksi ya, atau penurunan ini sebenarnya terjadi setiap beberapa tahun ya. Jadi kita itu seharusnya tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, karena ini memang sebuah cycle yang selalu yaitu berulang ya, selalu berulang. Jadi history repeat itself kalau di Indo teori, maka teori dari Indo teori ini disempurnakan oleh Orbitrade ya. Jadi history repeat itself, jadi selalu akan berulang terus dari tahun ke tahun. Dan koreksi ini atau market crash ini walaupun setiap tahun atau beberapa tahun akan terulang, tetapi tidak selalu identik ya. Jadi tidak selalu sama bentuk koreksinya. Ada yang ya deep correction, ada yang benar-benar itu koreksinya panjang sekali beberapa tahun, ada yang cuma dia itu membentuk price correction hanya beberapa saat saja. Nah, maka tentunya dari tahun 2098 ya itu ada koreksi, lalu tahun 2000 sampai 2001 itu juga terjadi koreksi atau market crash, lalu tahun 2008, tahun 2013, 2015, 18, dan yang terakhir kemarin ketika coronavirus masuk pandemi itu tahun 2020. Nah, tentunya di tahun-tahun tersebut memiliki sebab kenapa harga itu bisa crash ya, kenapa market itu bisa koreksi. Nah, lalu di dalam technical analysis, jadi koreksi itu sebenarnya belum tentu menunjukkan bahwa dia akan berganti tren dari bullish ke bearish ya. Jadi koreksi di sini bisa jadi dia hanya sebatas price reversal saja, hanya sebatas koreksi saja. Jadi masih ada apa namanya, yaitu alternatif, bisa jadi dia akan jadi tren reversal ya, dari bullish berganti menjadi bearish, lalu ataukah dia hanya sebatas koreksi kecil. Nah, itu yang perlu kita pahami. Karena kondisi saat ini kita ketahui bahwa IHSG itu seperti yang disampaikan Pak Robert tadi, sekarang lagi sideways nih. Karena trennya itu bearish juga belum, ya masih kondisinya mau transisi ya sekarang. Nah, lalu sebenarnya apa sih penyebab dari crash ini? Nah, jadi ada dua faktor, yaitu yang pertama geopolitik. Tentunya geopolitik itu ada yang dari dalam negeri ataupun luar negeri, dan yang kedua adalah ekonomi, ya. Dan itu juga bisa dari dalam, bisa dari luar negeri. Nah, pada malam hari ini saya akan memberikan tiga analisis. Yang pertama tentang fundamental makro, lalu yang kedua tentang teknikalnya, dan yang terakhir saya akan memberikan beberapa sedikit ya astro cycle di IHSG malam hari ini. Oke, nah yang pertama fundamental analisis. Jadi di dalam makroekonomi itu ada beberapa indikator ya, ada beberapa indikator. Tentunya yang pertama adalah inflasi, GDP, suku bunga, lalu nilai mata uang. Nah, jadi sebenarnya ini bisa dikorelasikan dengan pasar saham ya. Jadi ketika GDP dan mata uang itu naik, maka akan terjadi kenaikan juga pada pasar saham. Jadi korelasinya itu positif. Karena kenapa? Ingat, pasar saham itu adalah lokomotif ekonomi sebuah negara. Ya, maka ketika ekonomi itu hancur, pasar saham juga hancur. Nah, sebaliknya juga ketika inflasi maupun suku bunga naik, maka akan terjadi penurunan ya terhadap pasar saham. Jadi ada dua korelasi, yang dua korelasi positif dan yang dua lagi korelasi negatif. Nah, di sini kita lihat bahwa data inflasi yang sekarang ya itu naik ya dari 8,5% di US. Jadi benar-benar inflasinya itu udah tidak terbendung ya, dan otomatis ketika inflasi naik, apa yang terjadi? Marketnya crash. Lalu di Indonesia sendiri, inflasi sampai bulan April ya, itu juga naik jadi 3,47. Dan yang ketiga ada data suku bunga, yaitu di US itu naik juga 0,33%. Kenapa? Karena ketika inflasi, maka solusinya adalah suku bunga harus dinaikkan. Nah, di Indonesia sekarang masih stuck ya di 3,5, belum berubah ya. Kita nggak tahu kapan suku bunga ini akan dinaikkan juga. Lalu yang keempat ada nilai mata uang yang nanti akan saya beritahukan di example ya setelah ini. Jadi USD sekarang lagi kuat banget daripada mata uang kita ya. Dan data GDP sekarang Q2Q itu kontraksi minus 0,96% dan year on year itu tumbuh 5,01% di Indonesia ya. Nah, kita lihat datanya di sini. Nah, ini adalah data inflasi yang saya ambil ya, dari Bank Indonesia ya. Oke. Nah, sekarang terakhir April itu 3,47 dan di US itu 8,5 ya. Oke, 8,5. Dan yang kedua, ini adalah suku bunga ya. Jadi sekarang masih belum berubah, 3,5 di Indonesia. Dan di baru nih tembus 10.000. Jadi total profit sampai hari ini berapa? Kalau sampai Februari, Cap, jujur tadi saya kasih lihat ke teman saya juga, kita sampai Januari saya 400 juta. 400? Yes. Oke. Okay. Jadi kayak 2 bulan terakhir ini saya udah kasih tunjuk, saya udah almost 20,000. Dari modal berapa itu? Saya modal 500. Itu pilih sahamnya gimana? Strateginya gimana gitu? Kalau pilih saham ya kita lihat aja cap dari ekonomi makro. Pertama yang paling aman sih banking cap BRI. Okay. Karena BRI kan semua suka. Kedua itu kita harus lihat dari apakah orang itu pakai terus cap dari produk dan penjualannya bagaimana gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya itu udah secara umum orang beli, orang pakai produknya, yes, kamu berani masuk. Exactly. Baik pemirsa, tadi ada sedikit iklan gangguan teknis. Oke, kalau gitu sambil menunggu persiapan saya mau ingatkan bahwa acara ini dipersembahkan oleh CAT Starter Program, sebuah program yang bisa bikin kamu trading mandiri hanya dalam waktu 5 hari. Jadi bagi kamu yang mau daftar bisa langsung klik bit.ly/tradingmandiri5 atau bisa konsultasi ke 0821 6-5 kali 500. Oke, kalau gitu Obed silakan Pak Bahtiar untuk bisa melanjutkan presentasinya. Ya. Oke, halo Pak Bahtiar. Halo. Oke, udah siap? Oke. Udah siap. Oke, saya lanjutkan ya. Ya. Oke, sekarang data dari nilai mata uang. Kita lihat bahwa di weekly chart di Trading View, saya lihat bahwa USD IDR ini sekarang kondisinya sideways, tetapi kita lihat bahwa memiliki kecenderungan untuk bullish. Dan kita sudah lihat di video Pak Gema sebelumnya, di atas itu ada gap yang harus ditutup ya. Betul. Semoga itu tertutup. Dan kalau kita lihat kondisi di daily time frame chart itu sudah benar-benar menunjukkan bullish trend. Nah sekarang kondisinya akan koreksi terlebih dahulu, baru dia akan melanjutkan pergerakannya naik ya. Oke, dan ini yang terakhir adalah data GDP yang saya ambil dari BPS ya. Nah, kita lihat bahwa adanya kenaikan di year on year dan P2P-nya ada kontraksi sedikit ya. Nah, oke, jadi untuk fundamental analisis di makroekonomi saya hanya menjelaskan secara singkat karena sudah dijelaskan oleh Master Gema di video-video sebelumnya, sudah lengkap sekali. Nah, ini adalah technical analysis di weekly chart. Kita lihat di sini bahwa sekarang tren itu memang masih bullish trend. Kalau kita lihat ya secara visual, secara coding itu masih bullish trend. Sekarang posisinya dia mengalami koreksi ya, mengalami koreksi. Dan kita mempunyai beberapa plan sebenarnya. Tetapi plan pertama kita mengacu kepada fundamental analysis ya, bahwa kita lihat di daily, akan terjadi perubahan transisi dari bullish ke bearish, ya, bullish ke bearish. Kita lihat, ya, kita lihat di sini, ini dia akan membentuk ABC correction terlebih dahulu, ya, akan membentuk ABC correction. Dan tentunya ketika market itu dia akan turun atau akan naik, dia tidak mungkin akan misal ini turun-turun terus kayak gitu, nggak mungkin. Dia pasti akan melakukan yang namanya secondary reaction terlebih dahulu. Jadi dia harus kumpulin tenaganya dulu, baru akan turun. Kita lihat di sini potensi rejection, ya, potensi rejection di area ini itu besar sekali. Dan nanti coba bisa Anda lihat di Trading View atau di platform manapun, bahwa kondisi stokastik ya momentumnya sekarang lagi overbought. Jadi mendukung sekali bahwa harga itu di IHSG akan turun. Oke. Nah, sekarang gini. Secara technical analysis, saya akan berikan. Oke. Dia akan turun sampai ke area 6.296 ya, sampai 6.206. Ini adalah strong support ya. Dan sebelumnya di sini juga ada area resisten yang sekarang akan menjadi target support kita nanti. Di sini ada area cluster ya. Jadi banyak support-support yang berkumpul di area sini. Dan sekarang kondisinya lagi overbought, maka potensi dia turun akan sangat besar sekali. Oke, nah ini ketika dia break di support yang bawah sini, oke, maka dia akan berubah menjadi bearish trend. Oke, jadi ada support di sini. Itu adalah plan A, tetapi ingat, ketika dia gagal, misal harga itu tidak benar-benar akan turun karena mungkin ekonomi Indonesia yang masih sangat kuat ya. Kalau kita lihat dari suku bunga dan inflasi yang terjadi tidak sebesar di US, maka plan B harga itu akan tetap naik. Tetapi ingat, kenaikan harga yang di sini nanti ya, dia harus turun terlebih dahulu. Ya, mungkin dia akan membentuk, double top, ya, atau repetan di sini, baru dia akan naik terlebih dahulu. Itu adalah plan B, ya, karena kita sekarang lagi dalam keadaan crash dan anomali, maka plan A, plan B maupun plan C harus disiapkan sedemikian rupa. Tetapi ingat, harga tidak mungkin, misal ini naik langsung naik terbang seperti itu. Pasti dia akan mengalami yang namanya secondary reaction terlebih dahulu. Jadi ada dua kemungkinan. Oke, nah itu dari sektor technical analysis. Nah sekarang kita akan sebentar Pak Bahtiar. Oke, ini ada sedikit gangguan teknis ya dari sisi slideshow-nya. Jadi mungkin ini belum ter-share screen. Coba bisa diulang untuk share screen-nya. Oke. Oke, sudah bisa. Oke, ya jadi tadi saya tarik kesimpulan sebentar ya, karena tadi mungkin teman-teman di rumah juga ada beberapa yang tidak sempat melihat share screen-nya. Jadi sebenarnya kesimpulan dari Pak Bahtiar ini secara teknikal memang IHSG ini berpotensi untuk melanjutkan pelemahannya, tapi di dalam pelemahannya itu pasti akan ada yang namanya secondary reaction atau yang biasa kita sebut sebagai pergerakan koreksi. Nah, biasanya pergerakan koreksi itulah yang biasanya kita sering manfaatkan ya Pak Bahtiar ya. Baik betul untuk sekali. Scalping trade maupun untuk exit point di dalam market gitu. Oh. Ya, boleh dilanjutkan Pak Bahtiar. Oke, jadi ada dua plan tadi. Nah, sekarang kita ke Astro ya. Kita Astro, sorry. Oke, sudah muncul. Nah, sekarang kondisinya lagi dalam Sun In Gemini. Dan kita ketahui bahwa ketika Sun In Gemini posisi bearish trend itu sangat besar sekali. Ya, dia di atas 70% memberikan trend direction yang sangat jelas sekali bahwa IHSG ini akan turun terlebih dahulu. Oke. Nah, dan yang kedua, posisi sekarang dari pertengahan tanggal 10 Mei sampai awal Juni ada kondisi di mana Mercury retrograde, di mana Mercury retrograde ini akan memberikan dampak bahwa akan terjadi sideways ya, sideways mungkin besar atau kecil, lalu market itu acak-acak. Jadi dia itu benar-benar turunnya agak akan secepat sebelumnya ya. Dia terjun seperti itu tidak mungkin di dalam Mercury retrograde. Tapi mungkin setelah Mercury retrograde selesai di awal Juni, maka dia akan melakukan penembusan bearish. Jadi tetap hati-hati, kita harus waspada, benar-benar waspada karena sampai awal, jadi masih sampai ada satu minggu selangnya di MR, kita harus benar-benar fokus di situ. Tentunya kita bisa misal masuk ya atau exit point-nya kita bisa di secondary direction itu. Oke, nah setelah beberapa analisa yang saya berikan, fundamental, technical analysis maupun astrologi, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Yang pertama, Anda harus diversifikasi. Ya, sebenarnya untuk sekarang kita nggak usah bingung ya. Kenapa? Karena di Orbitrade itu sudah ada CFD dari saham. Tentunya market merah ingat Orbitrade. Nah, itu jargonnya. Nah, kita bisa short selling ya di saham yang tersedia di Orbitrade. Oke. Nah, Anda bisa short selling di situ. Jadi Anda bisa diversifikasikan ke CFD. Jadi nggak perlu bingung, walaupun sekarang marketnya merah, bearish trend, kita tetap bisa cuan di situ. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, call solution. Jadi Anda tetap bisa trading ya di spot saham, tapi di saham-saham batubara bertambah ya, seperti PTBA, ITNG, Doid dan sebagainya. Anda lihat sekarang tren itu semua bullish semua ya. Kita bisa masuk di situ, cuan di situ. Jadi call ini adalah salah satu korelasi negatif dengan IHSG. Jadi kita bisa memanfaatkan situasi ini. Lalu yang ketiga, adalah kita bisa entry ya saham korelasi positif IHSG ketika tren di daily sudah bullish trend. Itu yang paling aman. Karena apa? Ketika posisi bearish trend, itu nanti kondisinya adalah kita itu sangat rawan sekali harga akan keseret turun. Nah, ya ingat, Sun in Gemi dengan Mercury retrograde itu sangat mendukung sekali harga masih akan tetap turun. Nah, itu jadi itu adalah kesimpulan materi pada malam hari ini. Kita kembalikan ke Pak Robert. Ya. Oke, nah tadi teman-teman di rumah sudah mendengarkan materi yang cukup penting dan juga menarik banget dari Pak Bahtiar. Karena Pak Bahtiar ini bukan hanya menganalisa dari sisi fundamental aja, tapi dikombinasikan dengan yang namanya price action analysis yang merupakan salah satu bentuk daripada technical analysis. Nah tadi kalau kita tarik kesimpulan, sebenarnya secara makroekonomi yang ada di Indonesia ataupun makroekonomi secara global itu sebenarnya sedang tidak berada di dalam kondisi yang baik-baik aja. Kalau kita lihat tingkat inflasi di Amerika Serikat itu sudah mulai mencapai titik tertinggi ya selama 40 tahun terakhir. Dan juga kemudian di Indonesia pun tadi Pak Bahtiar sudah sempat menyampaikan bahwa makroekonomi Indonesia pun juga tidak di dalam kondisi yang baik-baik aja. Lalu dari sisi technical analisisnya kita lihat tadi dari sisi price action sekarang yang terjadi pada IHSG adalah potensi untuk terjadinya yang namanya trend transition. Jadi sebenarnya ketika terjadinya trend transition, tadi Pak Bahtiar juga sempat menyebutkan akan ada yang namanya secondary reaction maupun itu di dalam ABC correction. Jadi kalau teman-teman belajar apa itu secondary reaction, jadi ketika market turun atau market naik, itu tidak akan selalu naik atau tidak akan selalu turun terjun 45 derajat ke bawah, tapi akan ada yang namanya minor correction. Nah disitulah tempat teman-teman untuk entry maupun tempat teman-teman untuk menjadikan exit point, tergantung dari perspektif teman-teman. Kalau teman-teman misalkan lagi dalam kondisinya floating loss, nah itu jadi ketika terjadi secondary reaction itu akan menjadi exit point. Lalu tadi dari sisi astrologinya juga sudah diberitahu oleh Pak Bahtiar bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke Sun in Gemini. Jadi itu merupakan momen di mana sebenarnya pasar modal kita bisa masuk ke dalam trend bearish, begitu ya Pak Bahtiar? Betul sekali Pak. Ya, jadi itulah kenapa kita harus mengkombinasikan yang namanya fundamental, teknikal, dan juga astrologi cycle. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira ke depannya ini market apakah masih akan baik-baik saja atau kira-kira kita ini akan masuk di dalam marketnya kapan. Jadi itulah gunanya astrologi cycle yang dikombinasikan dengan beberapa ilmu teknikal maupun fundamental lainnya. Nah sekarang kita akan dengar lanjutan materi dari Pak Calvin. Halo Pak Calvin. Halo Pak Robert. Oke, untuk Pak Kelvin sudah siap untuk materinya? Sudah. Ya, jadi nanti Pak Kelvin akan menyampaikan untuk materinya, nanti kita dengerin, nanti tarik kesimpulan kira-kira dari materinya Pak Bahtiar dan juga Pak Kelvin apa saja yang bisa kita dapatkan dari live kita malam hari ini. Silakan Pak Kelvin. Oke. Oke, selamat malam rekan-rekan trader semua, Pak Robert, Kak Sinta, dan seluruh tim dari Astronacci. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk sharing pada malam hari ini di CAT Talks. Jadi topik pada malam hari ini bursa dunia crash, IHSG bisa apa? Oke, jadi kita akan lanjut ke slide. Oke, tadi untuk data saya sudah dibacakan oleh Kak Sinta, jadi saya skip aja ya. Oke, Oke, jadi ini pertama-tama sebagai reminder, jadi apa sih penyebab bursa dunia crash? Jadi kita ini saya kutip dari video Master Gema sebelumnya. Jadi yang penyebab paling pertamanya itu Rusia perang di Rusia dan Ukraina yang sempat menyebabkan harga oil naik sampai hampir menyentuh $130 per barelnya. Dan dikarenakan ini menyebabkan banyak harga-harga bahan pokok yang ikut naik begitu. Habis itu di poin keduanya inflasi di Amerika yang mencapai 8,5%, which is tertinggi for the last 40 tahun. Oke, dan nextnya lagi ada China lockdown, which is yang kita bisa baca di internet dimulai dari Shanghai, dan habis itu terjadi pelambatan ekonomi di China, which is kejadiannya sama seperti tahun 2015 sebelumnya. Jadi dari 3 poin ini saya teringat dari video Astronacci yang beberapa bulan yang lalu, di mana Kapten Gema bilang setelah dia pergi ke Amerika, dia melihat ada sangat banyak lowongan kerja, tetapi orang-orang tidak mau bekerja karena tersedianya insentif dari pemerintah. Betul. Jadi saya mau sharing sedikit. Jadi kejadian tersebut juga terjadi di Australia, which is terjadi waktu second wave coronavirus tahun lalu. Jadi kita itu di sini waktu itu disuruh selain pekerja di supermarket dan rumah sakit, semua pekerja yang lainnya harus di rumah. Jadi waktu itu pemerintah memberikan insentif juga. Jadi yang pertama itu untuk pekerja yang kehilangan di atas 40 jam kerja. Jadi kita itu dikasih per minggunya dikasih $750, which is sekitaran 7,5 juta per minggu. Lalu untuk yang kehilangan di bawah 20 jam kerja itu tetap diberi $450. Jadi jadinya itu akibat ini setelah lockdown dibuka, orang-orang jadinya malas kerja dan waktu itu juga kebetulan border juga belum dibuka, jadinya menyebabkan banyak restoran dan kafe yang kekurangan pekerja begitu. Oke. Jadi kita lanjut. Oke, poin berikutnya, kenapa sih harus investasi di Indonesia maupun di IHSG ataupun di IHSG? Jadi ini saya kutip dari website dari Google. Oke, jadi di poin pertamanya itu sumber daya alam. Jadi saya catat kekayaan sumber daya alam yang dimiliki di Indonesia itu tidak perlu kita ragukan lagi. Jadi baik dalam sektor pertambangan seperti batu bara, minyak bumi, dan juga gas alam, kita di Indonesia memilikinya secara berlimpah. Lalu tidak kalah pada sektor pariwisata juga Indonesia memiliki alam yang sangat indah. Jadi hal-hal ini yang biasanya menyebabkan investor asing sangat tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Lalu untuk poin keduanya, letak demografis. Jadi seperti yang kita tahu, Indonesia itu negara kepulauan yang posisinya sangat strategis. Jadi perharinya saja itu ada banyak banget kapal-kapal perdagangan dari seluruh dunia yang perlu lewat selat-selat di Indonesia. Habis itu poin berikutnya, iklim perekonomian dan investasi yang baik. Jadi di sini saya mengutip, Indonesia selalu mampu bertahan dari adanya krisis ekonomi yang terjadi di dunia. Jadi Indonesia terus menciptakan keamanan dan sehatnya akan iklim ekonomi dan investasi. Habis itu untuk saat ini Indonesia ditunjuk sebagai salah satu penggerak ekonomi di kawasan Asia. Habis itu poin berikutnya, stabilitas politik yang baik. Jadi Indonesia terus bangkit dan menjadi negara yang stabil sejak reformasi pada tahun 1998. Habis itu poin terakhir, peran global Indonesia. Jadi Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peran aktif dalam membangun hubungan bilateral maupun internasional. Oke, next slide. Oke, jadi tadinya itu Pak Bahtiar menggunakan makroekonomi dari mata uang, inflasi, GDP, dan suku bunga. Jadi kalau saya coba dari sisi lainnya, which is dari yang balance of trade, which is neraca perdagangan, dan yang kedua saya pakai dari consumer confidence begitu. Jadinya kalau untuk teman-teman yang belum tahu, jadi neraca perdagangan itu perbedaan antara nilai ekspor dan impor suatu negara selama periode tertentu. Lalu untuk consumer confidence, ini indikator ekonomi yang diterbitkan oleh berbagai organisasi di berbagai negara. Secara sederhananya, peningkatan kepercayaan konsumen menunjukkan pertumbuhan ekonomi di mana konsumen berani menghabiskan uang dan menunjukkan konsumsi yang tinggi. Oke, jadi di sini saya ambil beberapa indeks bursa saham di Asia Tenggara maupun di Asia untuk sebagai komparasi, sebagai perbandingan. Oke, jadi yang pertama ini dari Indonesia dulu ya. Jadi ini saya kutip dari tradingeconomics.com. Jadi di paling pertama ini kita bisa, yang ini untuk balance, ini untuk neraca perdagangan yang di atas, yang di bawah untuk consumer confidence. Jadi jadi saya kutip ini Indonesia sedang lagi baik-baiknya dalam ekspor impornya, dan sejak awal tahun terus meningkat gitu. Dan Habis itu untuk consumer confidence-nya, Indonesia juga mencatatkan peningkatan selama 1 bulan terakhir. Jadi, which is menunjukkan Indonesia tidak terlalu buruk dalam ekonominya untuk beberapa bulan terakhir. Dan next-nya di sini saya kutip. Neraca perdagangan dan consumer confidence punya Malaysia. Dari sini kita bisa lihat untuk Malaysia sebenarnya tidak terlalu buruk, tapi terjadi penurunan dan neraca perdagangannya tidak sebaik punya Indonesia gitu. Dan begitu juga untuk consumer confidence-nya juga sama, terjadi penurunan juga dan tidak sestabil punya dari Indonesia. Habis itu saya kutip juga dari Thailand. Thailand di sini kita bisa lihat neraca perdagangannya agak terganggu ya selama setahun terakhir, which is tidak stabil begitu. Jadi ada terjadi surplus dan terjadi juga minus begitu. Habis itu consumer confidence-nya juga menurun sejak akhir tahun Desember 2021 sampai sekarang gitu. Habis itu next-nya untuk Singapura juga not bad, tapi juga tidak stabil dari yang di Indonesia, dan mereka menunjukkan penurunan juga. Dan di sini consumer spending-nya juga sebenarnya oke sih, stabil, tapi belum bisa setinggi tahun lalu. Habis itu di sini saya kutip dari Korea juga. Korea juga tidak sebaik di Indonesia, dan consumer confidence-nya juga tidak sebaik di Indonesia. Habis itu di Jepang juga 1 tahun terakhir mereka tidak perform well, dan consumer confidence-nya juga terus menurun begitu. Nah, habis itu tadi udah selesai dari sisi makroekonominya. Sekarang kita masuk ke kondisi stock market-nya begitu dari sisi analisis teknikalnya gitu. Nah, untuk Indonesia, khusus untuk Indonesia, saya mengutip daily chart dan bersama dengan weekly chart-nya. Jadi saya mencoba menghitung dari peak terakhir sampai penurunan yang terakhir kemarin itu kita dapat koreksi sekitaran 11%-an, dan kabar baiknya itu kita kalau kita lihat dari weekly, sebenarnya kita in long term kita masih dalam bullish trend begitu. Jadi kita bisa lihat terjadi rejection di EMA 21 dan 34-nya. Jadi ya which is kabar baik buat investor di Indonesia. Meskipun koreksinya belum selesai ya, seperti skenario yang tadi Pak Bahtiar berikan. Oke, habis itu next-nya Nah, nextnya saya cuman saya kutip dari Bursa Malaysia KLCI Index. Saya lihat saya cuman ambil dari weekly, soalnya kita mau lihat jangka panjangnya aja. Saya lihat dari Bursa Malaysia itu mereka cenderung sideways ya, selama 1-2 tahun terakhir cenderung sideways, dan which is kurang tidak semenarik IHSG kita. Habis itu untuk next-nya di Thailand, Thailand sebenarnya juga kalau kita lihat secara long term-nya juga mereka masih masih uptrend ya, cuman yang membuat mereka tidak semenarik IHSG sepertinya pergerakannya lebih banyak sideways, jadi dia kocok-kocok dulu sebelum gerak begitu. Jadi menurut saya tidak semenarik di IHSG begitu. Habis itu next-nya dari Singapura juga, Singapura saya lihat juga sebenarnya long term-nya juga uptrend dan bagus ya. Ini juga ada seperti ada pattern begitu, ada sedang didevelop patternnya begitu. Menurut saya ya oke juga, cuman bisa dimasukin ke watchlist begitu. Habis itu ini kita ke lebih ke dari itu tadi di Asia Tenggara, kita lebih ke Korea, dan Korea saya coba ambil dari peak terakhir yang pernah terjadi tahun 2021 kemarin. Saya coba hitung ke bawah, itu koreksinya juga udah lumayan dalam, dan untuk sampai sekarang sih belum ada petunjuk bakal up begitu, dan masih down sih begitu ya. Habis itu terakhir ini yang untuk di Jepang juga dari weekly time frame-nya ini untuk setahun 2 tahun terakhir juga masih kebanyakan sideways to down begitu. Oke. Habis itu ini terakhirnya, jadi cuman pesan-pesan. Jadi kita harus hati-hati dalam berinvestasi. Jadi khususnya untuk IHSG ini hati-hati ketika IHSG Indonesia ini, pertama inflasinya makin naik seperti yang tadi Pak Bahtiar sampaikan. Jadi inflasi kita kalau kita perhatikan setahun terakhir terus meningkat begitu, dan kita harus ekstra hati-hati. Dan ekspor kita, kalau misalnya ekspor kita menurun, jadi untuk dari awal tahun sampai sekarang sih masih bagus begitu, masih ada terjadi peningkatan. Habis itu poin ketiganya, rupiah makin melemah. Jadinya seperti yang kita ingat di 16.000 itu ada gap yang begitu yang disampaikan dengan yang disampaikan di YouTube Astronacci. Habis itu yang poin terakhirnya, cadangan devisa mulai tergerus begitu, jadinya ekonomi Indonesia akan mulai terganggu. Oke, begitu dari saya. Terima kasih waktunya. Thank you. Materi dari Pak Kelvin ini sebenarnya kelanjutan daripada materi dari Pak Bahtiar. Jadi kalau tadi kita dengar dari materi Pak Kelvin itu, Pak Kelvin menjelaskan dari sisi makroekonomi khususnya di balance of trade. Jadi kalau kita belajar lebih lanjut tentang makroekonomi, tentunya di CAT kita bukan hanya belajar tentang teknikal, kita juga belajar tentang makroekonomi ya. Jadi akan ada yang namanya trade deficit. Kalau kalian tahu trade deficit itu apa, jadi adanya ketidakseimbangan antara nilai import dan juga nilai ekspor. Dan yang dikhawatirkan adalah ketika DXY atau indeks mata uang US dollar ini semakin lama semakin menguat, yang terjadi di Amerika sana adalah titik ekspornya akan melemah. Dan ketika titik ekspor yang melemah dan kemudian diikuti dengan peningkatan nilai impor untuk Amerika, itu akan menyebabkan trade deficit, dan kemudian akan terjadi satu cycle berikutnya, yaitu adalah mungkin resesi ekonomi maupun krisis ekonomi. Jadi itu sebenarnya cycle daripada makroekonomi khususnya di beberapa negara, khususnya di negara-negara yang skalanya global atau skalanya besar. Nah tadi kita juga udah lihat adanya kesenyambungan antara materinya Pak Kelvin dan juga materinya Pak Bahtiar dari sisi teknikalnya IHSG. Jadi kalau tadi kita simpulkan bahwa dari materinya Pak Kelvin, IHSG juga masih ada potensi untuk melemah tentunya ke area support. Jadi kita di Astronacci juga sudah predik bahwa 5.600 sampai dengan 5.700 itu akan menjadi support yang cukup krusial. Jadi memang ketika IHSG sedang membentuk yang namanya secondary reaction atau kenaikannya mungkin terjadi secara impulsif. Nah itulah sebenarnya harus kita waspadai, karena ketika market turun akan ada yang namanya secondary reaction. Sekali lagi saya ingatin, jadi ketika terjadinya secondary reaction ini biasa trader-trader yang nggak ngerti nih Pak Bahtiar, Pak Kelvin, mereka itu FOMO, mereka itu greedy. Jadi ketika terjadi secondary reaction yang sebenarnya merupakan secondary daripada bearish trend, mereka itu malah beli-beli atau belanja saham-saham yang menarik. Tapi yang harus diingat adalah tadi ada tips dari Pak Bahtiar, saham-saham yang berbasis batu bara ya yang menarik ya Pak. Ya karena saham-saham batu bara masih bullish ya Pak ya tadi pergerakannya. Betul. Betul, nah, masih bullish semua. Tadi dapat tips dari Pak Bahtiar juga, tadi dari Pak Kelvin juga sudah dijelaskan. Jadi memang saham-saham yang berbasis komoditas itu akan terdampak positif karena kenaikan daripada US dollar itu sendiri ya. Oke, betul Pak. Nah, itu tadi kesimpulan daripada kedua materi kita hari ini yang disampaikan oleh Pak Bahtiar dan juga Pak Kelvin. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Kak Sinta untuk sesi Q&A, jadi jangan kemana-mana. Oke, halo. Nah, balik lagi bersama saya. Kali ini kita akan bacakan pertanyaan yang sudah Anda tulis di kolom komentar. Oke, yang pertama ini ada pertanyaan dari Sovena. Oh, ini pertanyaannya soal saham ya. Wika dan TKIM jangka panjangnya gimana? Silakan, siapa yang mau bahas? Mungkin Obed atau ya pemateri? Ya, boleh dari Pak Bahtiar, dari Pak Kelvin terlebih dahulu. Untuk outlook dari Mika dan juga Tekim ya tadi? Iya, Wika dan Tekim. Oh, Wika dan Tekim. Tekim. Oke, okay, Wika dan Tekim. Oke, saya akan ambil Wika ya. Jadi nanti pertanyaan Wika secara jangka panjang kemana? Kita lihat secara teknikal ya. Saya akan cari sudut pandang dari teknikal. Oke, sebentar Pak Bahtiar. Sorry, saya potong. Jadi boleh admin nanti ditampilkan dulu share screen dari Pak Bahtiar ya. Oke, okay. Teman-teman di rumah bisa dilihat juga. Ya. Oke, okay, sudah masuk? Oke, okay, sip. Oke, okay. Kita lihat sekarang Wika itu posisi secara visual ya, visual maupun coding. Ya, tren sekarang lagi bearish. Apa yang harus kita lakukan? Ingat tadi saya sudah sampaikan di terakhir summary ya, bahwa kita bisa mengambil atau membeli Wika ini dalam keadaan bullish trend. Jadi kita harus tunggu dulu sampai dia benar-benar jadi bullish trend. Karena ingat ya, secondary reaction di IHSG ini bikin kita itu kayak tadi disampaikan oleh Pak Albert bahwa FOMO dan sebagainya. Nah, ini adalah jebakan sebenarnya ya. Makanya yang paling benar-benar aman itu kita bisa beli ketika sudah bullish trend ya. Atau mungkin Anda bisa diversifikasikan ke CFD Wika, Anda bisa short selling. Nah, kalau ketika short selling, kita sebenarnya bisa melakukan sell di area rejection sekarang ini, ya. Yeah. Dan Anda bisa take profit, oke, okay, di area support di bawah ini. Oke, okay, itu bisa kita ambil ketika kita short selling di CFD. Itu saja Pak Albert, saya kembalikan. Yeah. Ya, jadi kesimpulannya dari Wika ini saya kutip sedikit tadi karena Pak Bahtiar sering banget menyebutkan ini. Jadi don't play with the trend. Jadi ketika trennya bearish itu jangan pernah main-main karena akan banyak jebakannya. Kalau kita tahu dead cat bonds atau teman-teman di rumah trade planner tentunya belum tahu dead cat bonds itu apa, boleh klik link di bawah bit.ly/CAT Mandiri. Jadi teman-teman boleh belajar tentang dead cat bonds itu apa. Dan kemudian nanti untuk outlook daripada Tekim akan dilanjutkan oleh Pak Kelvin. Ya, sudah siap Pak Kelvin? Oke, kita tunggu Pak Kelvin untuk melakukan. Oke, sudah? Ya. Oke, untuk Tekim, saya lihat chartnya mirip ya dengan si Wika. Jadi sebenarnya in long term sebenarnya masih ini ya, masih sideways to down ya sepertinya. Dan saya lihat dari weekly-nya itu sepertinya masih belum kuat untuk buat high. Jadinya sepertinya masih terus melemah. Dan kalau kita ke weekly-nya ya juga kalau kita kasih ini masih bearish ya? Iya, masih bearish, masih sangat bearish begitu. Ya, ya seperti yang Pak Bahtiar bilang, ini kalau misalnya mau ditradingin bisa di CFD Orbitrade begitu, ini bisa di sell begitu support yang ditembus. Iya, karena itu sekarang TKIM ini sedang ada di area support yang cukup kritikal ya. Karena ketika dia break dari support itu, harusnya TKIM ini bisa melanjutkan pergerakan yang cukup impulsif ya, betul? Iya, betul. Karena sekarang ini di support yang cukup kritikal banget nih untuk TKIM. Jadi sebaiknya wait and see dulu ya, teman-teman. Iya, betul. Wait and see dulu. Iya, oke. Kak Sinta, ada pertanyaan lagi? Lanjutannya? Banyak dong. Iya. Selanjutnya, ini ada dari Pak Helmi Faisal. Bitcoin crash, IHSG crash, bubble brush is coming. Gimana kalau menurut kalian bertiga nih? Sebagai siswa CAT Certified Program. Oke, jadi yang menarik sebenarnya mungkin banyak banget nih. Jadi saya klarifikasi sedikit dulu untuk teman-teman. Mungkin ini pertanyaannya lebih ke arah apakah ketika nanti makroekonominya sudah memburuk dan juga kondisi daripada market global ini sudah terjadi yang namanya pelemahan secara drastis, apakah Bitcoin akan terpengaruh untuk mengikuti pelemahannya, atau apakah Bitcoin ini sebenarnya ada potensi untuk menguat sebagai divergence daripada kondisi makroekonomi global? Gimana nih kalau menurut Pak Bahtiar dan juga Pak Kelvin? Boleh Pak Bahtiar terlebih dahulu? Oke, jadi tentu semua market itu pasti akan berkorelasi satu sama lainnya, Pak. Tidak bisa sebuah instrumen itu dia berdiri sendiri. Itu tidak seperti itu, jadi pasti akan berkorelasi satu sama lain, walaupun bisa saja korelasinya itu positif, bisa saja korelasinya negatif, dan tentunya tidak identik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ketika crash market itu apapun bisa terjadi, dan ingat history repeat itself, jadi nggak ada market itu yang namanya misal dia akan naik terus, akan turun crash terus, nggak akan kembali ke titik di mana dia bisa turun tadi. Jadi pasti next dia akan membentuk yang namanya peak atau terakhir dia benar-benar berhenti penurunannya, lalu dia akan naik. Nah, seperti kasus Bitcoin ya di kripto tadi sudah disampaikan bahwa next nanti dia akan menemui di mana harga itu akan benar-benar sampai titiknya, lalu dia akan naik lagi. Tentunya pesan saya sudah saya ingatin berkali-kali bahwa follow the trend, ingat itu follow the trend, jadi tetap ikuti trennya. Misal sekarang trend bearish di Bitcoin, kita lihat bahwa trend sedang bearish trend di short term, medium term maupun long term itu masih bearish. Makanya kalau Anda trading di crypto Bitcoin, misal di CFD-nya Anda bisa short selling gitu. Ketika Anda bisa beli Bitcoin di market spotnya, maka Anda belinya nanti ketika benar-benar tren itu sudah bullish. Itu saja Pak Elbert. Iya, oke, boleh Pak Kelvin. Kira-kira gimana nih pandangannya? Oke, ya saya setuju ya dengan poinnya dari Pak Bahtiar, which is sebenarnya terlalu cepat untuk kita judge bilang kayak IHSG udah crash dan Bitcoin crash segala macam itu kayaknya sepertinya terlalu cepat begitu. Dan kalau misalnya memang kita lihat dari IHSG itu baru satu pukulan ke bawah, which is sebenarnya menurut saya itu koreksi wajar. Kan sebuah saham maupun komoditas atau apapun itu nggak bisa naik terus, nggak ada turunnya begitu. Habis itu dan untuk Bitcoin. Kalau misalnya kita lihat ke jangka panjangnya, kalau kita lihat ke weekly-nya misalnya, itu sebenarnya Bitcoin itu kan juga sebenarnya bisa dibilang sebenarnya lagi koreksi wajar begitu. Dan seperti yang kita semua pernah kita ketahui, Bitcoin sedang dalam fase farming ya namanya ya. Jadi kita memprediksi Bitcoin akan kembali naik sekitaran akhir tahun menuju awal tahun depan begitu. Jadi ya memang dalam fase koreksinya lah, jadi nggak bisa, kan satu stok nggak bisa naik terus dan turun terus begitu. Oke, thank you banget dari Pak Bahtiar dan juga Pak Kelvin atas kesimpulan terhadap outlook daripada Bitcoin. Jadi ingat, tadi Pak Bahtiar juga sempat menyampaikan lagi follow the trend, itu kunci utamanya. Jadi jangan sampai teman-teman di rumah trade planner tentunya trading itu tanpa melihat trend. Trend itu penting untuk kita bisa menentukan entry maupun exit point, kapan kita harus keluar dan kapan kita harus masuk di dalam market. Dan juga tadi Pak Kelvin juga sudah sampai menyampaikan bahwa sebenarnya Bitcoin ini tuh akan mencapai titik bottomnya. Nah, titik bottomnya di mana dan kemudian support kuatnya di berapa, itu teman-teman bisa lihat dari sisi price action daripada technical analisisnya. Dan kemudian nanti Kak Sinta akan membacakan pertanyaan berikutnya. Silakan Kak Sinta. Oke, teman-teman, sebelum saya bacakan pertanyaan berikutnya, kalau bisa kasih pertanyaan yang susah-susah aja ya. Karena ini yang jawab adalah para CAT Holder dan student CAT Certified Program. Jadi kalau kasih pertanyaan yang susah-susah, kalau analisis saham nanti tanyanya bisa di Money Hunter atau di program lain aja kali ya. Betul, karena kalau ditanya support resisten, ya kita udah bisa langsung jawab. Iya, nah selanjutnya ini ada pertanyaan dari Syai Zain. Boleh nanya nggak? Boleh Pak. Di US kan inflasi 8,5%, tapi kenapa ya USD menguat? Kenapa tuh, Bet? Oke, jadi sebenarnya gini, ada yang namanya leading dan juga lagging indikator. Jadi teman-teman trade planner di rumah ini sebenarnya harus tahu ketika inflasi menguat itu belum tentu akan diikuti dengan yang namanya pelemahan maupun kenaikan daripada US dollar itu sendiri. Karena apa? Karena akan ada yang namanya leading maupun lagging. Jadi yang harus dilakukan para trade planner di rumah itu bukan nungguin kapan dolar ini akan turun, kapan dolar ini akan naik, tapi yang harus dilakukan adalah preparation. Preparationnya itu menentukan area-area kritikal daripada kondisi-kondisi makroekonomi maupun kondisi-kondisi daripada technical analisisnya. Itu kalau menurut saya. Dan kemudian nanti mungkin kita dengar insight dari Pak Bahtiar dan juga Pak Kelvin. Kira-kira gimana nih menurut Pak Bahtiar dan juga Pak Kelvin atas pertanyaannya tadi? Silakan dari Pak Bahtiar dulu. Oke, halo. Selamat Pak Bahtiar. Halo, halo, tes. Ya, oke, masuk. Sorry, mungkin bisa dijawab Pak Calvin dulu. Sorry. Oke, silakan Pak Calvin. Oke, saya setuju juga dengan poinnya dari Pak Robert tadi. Jadi untuk menurut saya, jadi dengan inflasi yang terus naik itu tidak serta-merta harus DXY-nya atau harus US dollar-nya juga ikut melemah begitu. Jadi kan ada juga yang namanya intermarket relationship. Jadi bisa juga kenapa dolarnya itu terus naik itu karena bisa jadi kan orang switching dari pasar saham atau mungkin dari pasar lainnya, mereka berbondong-bondong beli dolar Amerika begitu. Itu yang menyebabkan dolar Amerika terus menguat. Gitu. Betul banget, portfolio switching ya. Jadi kita juga betul. Sebelumnya sempat bahas nih Bro Kelvin. Jadi kita sempat bahas sebelumnya di Trade Panel khususnya di episode 39 atau 37 bahwa sebenarnya Master Gema pun juga sempat call bahwa kita harus melakukan yang namanya portfolio switching ke US dollar. Kenapa? Karena ada gap di 16.000 yang tentunya akan bisa menguntungkan. Nanti kalau belum nonton, habis nonton live kita, nonton lagi untuk Trade Panel episode 39 dan Trade Panel episode 37. Oke, Pak Bahtiar, sudah bisa suaranya? Oke, sudah. Oke, silakan Pak Bahtiar. Oke, saya juga setuju apa yang disampaikan Pak Albert dan Pak Calvin. Jadi semua itu tidak serta-merta ya ketika inflasi naik US dollar harus ikut naik dan sebagainya. Dan kita tidak harus menunggu. Misal ini inflasi kita harus exit dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah reason atau tanda ya yang sudah disampaikan Master Gema. Jadi semua pasti ada tandanya. Memang kita tidak tahu secara pasti harga itu akan benar-benar crash atau tidak, tetapi kita mempunyai sebuah alarm nih. Misal harga itu saham mau turun, berarti tandanya seperti ini. Secara price action mungkin akan ada pattern ini dan itu. Nah, tentunya ketika itu terjadi, Anda ingat kita harus benar-benar melakukan yang namanya manage risk management. Kita bisa melakukan switching ya, tadi sudah disampaikan Pak Calvin juga. Jadi kita bisa pindah mungkin karena sekarang sudah ada alternatif instrumen seperti CFD dan sebagainya. Kita tidak perlu khawatir kita harus switching ke CFD atau mungkin instrumen-instrumen yang lain seperti call tadi ya sudah saya sampaikan. Makanya Anda harus benar-benar mempertimbangkan dan mempunyai plan A, plan B ketika harga itu benar-benar sudah mencapai titiknya dan alarm itu sudah mengingatkan kita bahwa ini loh mau crash, inflasi sudah naik besar-besaran, lalu USD sudah menguat seperti itu. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Itu Pak Elbert. Oke, menarik banget. Jadi tadi kita udah sempat dengar dari kesimpulannya Pak Kelvin dan juga Pak Bahtiar, sebenarnya kita nggak perlu takut dan juga nggak perlu nungguin nih kapan DXY nanti turun atau kapan crashnya terjadi dalam market. Kenapa? Karena ada yang namanya CFD market. CFD market itu kalau Trade Planner belum tahu adalah contract for difference, di mana alternatif market yang memungkinkan para trader untuk melakukan open posisi short selling maupun long position atau buy. Jadi kalau teman-teman belum paham atau teman-teman mau belajar lebih lanjut nih tentang CFD market, tentunya klik link di bawah di visit.us, itu di bit.ly/CAT Mandiri. Oke, selanjutnya pertanyaan lagi Kak Sinta. Oke, ini satu pertanyaan terakhir ya Bet ya. Iya. Oke, ada pertanyaan nih, karena kan sekarang market lagi crash, terus kapan mulai entry-nya? Apakah Sun in Gemini setelah Sun in Gemini atau gimana? Oke, kalau Sun in Gemini nanti Pak Bahtiar akan jelaskan. Karena tadi saya sudah sempat mention bahwa Sun in Gemini ini ada momentumnya. Jadi bukan berarti astrologi cycle itu mau Sun in Gemini, mau Sun in Capricorn, itu semua ada momentum-momentumnya sendiri. Dan itulah bagusnya dari CAT Trader, CAT Holder itu kita melakukan backtest terhadap astrologi cycle di setiap market. Kenapa? Karena setiap market itu memiliki sifatnya beda-beda nih Kak Sinta. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Kalau misalkan Sun in Gemini berarti di IHSG-nya akan bullish, atau misalkan IHSG-nya akan bearish. Kalau di gold berarti akan sideways. Nah itu nggak bisa, harus ada yang namanya backtest. Dan kemudian kalau dari sisi astrologi, nanti akan dijelaskan oleh Pak Bahtiar dan juga Pak Kelvin nih. Silakan. Gimana Pak Bahtiar? Sun in Gemini di IHSG. Oke, betul yang disampaikan Pak Albert tadi. Jadi setiap astrologi itu tidak bisa serta-merta, misal nih Sun in Gemini bearish kayak gitu ya. Iya. Terus ketika market itu, kadang itu seperti ini Pak. Market turun, wah ini Sun in Gemini, akhirnya dijadikan sebuah statement. Nah, padahal itu, untuk menentukan sebuah result bahwa ketika Sun in Gemini itu jadi bearish, itu perlu yang namanya riset terlebih dahulu. Saya melakukan riset di Nasdaq market itu kurang lebih riwayatnya 12 tahun ya, dari tahun 2010 kalau tidak salah waktu itu. Nah, ketemu misal karena di situ ada minimal presentasinya, jadi harus berapa persen hasilnya seperti ini, dan misal di dalam Sun in Gemini itu tidak full ya, tidak full misal tanggal sekian sampai sekian harus turun terus, tidak seperti itu. Kita jangan makan mentah-mentah itu ya. Dan tentunya astrologi tidak dapat berdiri sendiri, harus dikombin dengan yang namanya fundamental analisis, technical analisis. Nah, lalu kapan kita harus beli? Oke, yang pertama kita ingat bahwa sekarang astrologi di Sun in Gemini dan tentunya di Mercury retrograde ya. Yeah. Kita harus avoid terlebih dahulu. Maksudnya untuk kita beli, yang pertama kita harus keluar dari cycle itu tersebut, ya, keluar dari cycle. Lalu yang kedua kita harus melihat potensi bahwa akan mengalami kenaikan. Mungkin ada pattern di situ, double bottom atau inverse head and shoulders ataupun falling wedge dan sebagainya. Nah kita harus bisa men-screening di situ. Jadi kita bisa beli. Tapi ingat, saya ulangi lagi, lebih aman kita beli ketika bullish trend. Itu Pak Elbert. Ya, betul banget. Terima kasih Pak Bahtiar atas statementnya. Jadi kita ini menggunakan astrologi cycle itu bukan tebak-tebakan, karena banyak banget nih Pak Bahtiar, teman-teman kita di rumah, trade planner, para netizen tentunya. Mereka ini sebut CAT trader, CAT holder ini dukun saham lah, dukun trader lah. Tapi sebenarnya kita itu menggunakan statistik, kita ada perhitungannya juga, ada standarisasinya juga untuk menentukan astrologi cycle itu berpengaruh atau tidak ya. Oh. Nah, jadi bukan dukun, bukan ilmu dukun gitu. Nah, boleh dilanjutkan Pak Kelvin. Mungkin boleh dari Pak Kelvin ini sebagai closing juga nantinya kasih support-support kritikal nih ke teman-teman yang di rumah. Kira-kira support-support IHSG ini kritikal di berapa aja nih? Oh, oke. Jadi sedikit banyak penjelasan dari saya itu udah di cover sama Pak Bahtiar sama Pak Robert tadi. Jadi yang pertama itu kan astrologi nggak bisa dipakai sendirian, harus harus dipakai bersamaan dengan price action-nya juga. Ya jadinya kalau misalnya memang teman-teman mau aman, ya bisa juga tunggu sampai akhir tahun begitu Sun in Capricorn begitu. Kalau misalnya memang teman-teman mau amannya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau masuknya lebih awal, jadinya teman-teman bisa dari chartnya teman-teman bisa jagain di support-support kuatnya begitu. Dari dan yang kita dari YouTube-nya Astronacci kan disebutin 5.600 sampai 5.700 ya, itu merupakan support yang wajib dijaga, which is sangat krusial. Menurut saya sih begitu ya. Jadi jangan buru-buru masuk dulu, atau kita juga bisa tunggu sampai terjadi higher high, higher low begitu. Dan ya jangan buru-buru untuk masuk pasarnya. Oke, Trade Panel, tadi udah dengar penjelasan dari Pak Calvin. Kuncinya adalah jangan buru-buru masuk, jangan greedy, jangan FOMO. Ketika ada kenaikan, sabar dulu, analisa dulu, baru masuk ke dalam market. Oke, Kak Sinta, kita akan Q&A lagi atau gimana untuk sekarang? Oke, tadi adalah pertanyaan terakhir dari netizen semuanya. Bener banget, netizen banyak banget yang bilang bahwa CAT Holder itu adalah dukun saham, dukun market, dukun forex. Bahkan barusan ada yang ngetik juga, katanya Obed dukun cinta. Dukun cinta, wow. Tapi Bet, kayaknya dibanding sama dukun cinta, kayaknya dukun saham, dukun forex kayaknya lebih ada gunanya, Bet. Oh iya dong, jelas. Karena cuan. Kan lebih make profit tentunya. Iya, kadang kan kita juga soalnya cinta sama orang, ternyata ujung-ujungnya ngerepotin betul, gitu ya. Betul. Yang jelas kalau misalnya cuan kan nggak bakal ngerepotin ya. Cuan mana ada yang ngerepotin, Kak. Enak malah. Apalagi money manajemennya bener ya. Betul banget. Nah, money management ini juga salah satunya adalah materi yang diajarkan di CAT Starter Program batch ke-5, Bet. Jadi CAT Starter Program sudah batch yang ke-5. Biasanya kan CAT Starter Program itu setahun 2 kali. Tapi di tahun 2022 ini akan ada 3 kali batch. Jadi batch 3, 4, dan 5. Nah, batch ke-5 ini akan dilangsungkan tanggal 21 sampai tanggal 25 Juni 2022. Dan yang kali ini itu hybrid. Jadi ada yang offline, ada juga yang online. Wow, gitu menarik kelasnya. Jadi bisa langsung ketemu dengan para pengajar dan master Gema nanti di CAT Starter Program batch 5. Caranya daftar gimana? Caranya klik bit.ly/tradingmandiri5. Tuh, sampai lupa. bit.ly/tradingmandiri5 supaya kamu bisa jadi trader mandiri hanya dalam waktu 5 hari. Apalagi dari tadi banyak yang masih pada nanya tuh per saham gitu, saham ini apa, saham itu apa. Berarti kan kayaknya nentuin support resisten juga masih susah. Nah, tenang aja, nanti di CAT Starter Program itu ada dasar-dasar teknikal yang itu memang ringan dan bisa kamu pelajari supaya bisa kamu trading mandiri gitu. So, teman-teman, ini adalah akhir dari CAT Talk episode Bursa Crash IHSG Bisa Apa. Mungkin sebelum saya tutup, kita akan dengarkan kesimpulan dari Obed dulu. Silakan, Bet. Oke, kesimpulannya tentunya sederhana, Kak Sinta. Karena tadi di beberapa statement dari setiap pemateri, Pak Bahtiar dan juga Pak Calvin, tadi saya sudah sempat sampaikan summary-summary-nya. Tapi saya ingin sampaikan sedikit untuk yang sangat-sangat penting dan juga sangat-sangat krusial untuk diingat. Ingat bahwa selalu market itu akan terus bergerak di dalam cycle-nya. Tadi Pak Bahtiar sudah sempat menyebutkan bahwa kita tidak boleh bermain-main dengan tren. Kita follow the trend aja. Kalau trennya bearish, ya udah hindari dulu. Ketika marketnya berbalik bullish, baru kita masuk. Kenapa? Karena jangan pesimis atau jangan terlalu optimis terhadap market. Jadi kita yang harus dilakukan adalah konfirmasinya. Makanya kita di CAT tentunya kita belajar yang namanya 4-dimensional analysis, di mana kita akan mengkombinasikan dari sisi makroekonomi, fundamental analisis, teknikal analisis, dan juga astrologi cycle-nya. Untuk apa? Untuk menentukan konfirmasi daripada perubahan-perubahan setiap cycle yang ada di dalam market tentunya. Dan tadi dari sisi makroekonomi juga Pak Bahtiar serta Pak Calvin sudah menjelaskan bahwa sebenarnya kondisi makroekonomi baik secara global maupun domestik ini sebenarnya sedang tidak baik-baik aja, di mana terlihat dari kondisi inflasi di Amerika Serikat itu sudah mencapai titik tertinggi selama 40 tahun terakhir. Tadi kisarannya sekitar 8,5% ya Pak Bahtiar ya. Dan juga kondisi trade deficit daripada Indonesia itu juga sebenarnya masih oke. Tapi yang harus kita waspadai adalah ketika DXY atau indeks mata uang dolar ini terus meningkat, akan terjadi pelemahan terhadap rupiah, dan itulah yang sebenarnya harus diwaspadai. Kenapa? Karena ketika terjadi hal tersebut tentunya akan mengguncang ekonomi di Indonesia dan tentunya akan berpengaruh mulai dari saham-saham perbankan dan kemudian saham-saham lainnya akan mengikutinya. Dan kemudian untuk closing statement tentunya teman-teman tadi ingat yang namanya four dimensional analysis itu harus dikundangkan dengan yang namanya konfirmasi astrologi cycle mungkin, price action analysis mungkin, atau secara fundamental analisisnya. Gitu, Kak Sinta. Oke, terima kasih luar biasa para CAT holder dan student dari CAT Certified Program. Jadi hari ini saya mau ucapkan terima kasih kepada Pak Bahtiar, Ko Kelvin, dan Yung Obed. Tiga-tiganya adalah student dari CAT Certified Program. Luar biasa, pembahasan pada malam hari ini sangat menarik dan banyak banget yang ikutan diskusi kita pada malam hari ini. So, buat teman-teman yang pengen ikutan CAT Certified Program tapi ini ya masih bingung kira-kira lulus nggak ya tes masuknya, karena ada tes masuknya ya Bet ya? Iya betul, ada tes masuknya. Nah kalau mau lulus langsung dapat karpet merah bisa langsung di CAT Starter Program. Kenapa? Karena kalau kalian join di CAT Starter Program itu artinya kalian sudah mumpuni untuk masuk ke CAT Certified Program. So kalian nggak perlu lagi tes masuk gitu. So teman-teman terima kasih sudah menemani kami di acara yang sudah lebih dari 1 jam. Kita akan ketemu 2 minggu lagi, tentunya masih di CAT Talk, dan semoga ini adalah kali terakhir saya lihat Obed di sini. 2 minggu lagi semoga udah bareng dengan Pak Gema lagi. Jadi thank you Pak Bahtiar, thank you Ko Kelvin, thank you Obed, sampai ketemu semuanya. Thank you semuanya. 2 minggu lagi, dadah. Hai, makasih semuanya. Ini kan baru nih, tembus 10.000. Jadi total profit sampai hari ini berapa? Kalau sampai Februari cap, jujur, tadi saya kasih lihat ke teman saya juga, kita sampai Januari saya 400 juta. 400, yes. Oke. Jadi kayak 2 bulan terakhir ini saya udah kasih tunjuk, saya udah almost 20.000. Dari modal berapa itu? Saya modal 500. Itu pilih sahamnya gimana, strateginya gimana gitu? Kalau pilih saham ya kita lihat aja cap dari ekonomi makro. Pertama yang paling aman sih banking cap, BRI. Okay. Karena BRI kan semua suka. Kedua itu kita harus lihat dari apakah orang itu pakai terus cap dari produk dan penjualannya bagaimana gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya itu udah secara umum orang beli, orang pakai produknya, kamu berani masuk. Exactly.